Kali ini mau nge-review handuk Pentos. Handuk yang terbuat dari bahan microfiber dan terdiri dari beberapa ukuran. Bahan microfiber ini sudah dikenal kalau daya serapnya itu tinggi atau sering disebutnya quick dry. Ini untuk Pentos sendiri ada labelnya. Jadi kalau teman-teman beli di online shop atau marketplace gitu, sering ada motif-motif handuk yang seperti ini, sama misalnya seperti ini, bahannya juga dari microfiber, tapi belum tentu itu Pentos. Pastikan kalau mau beli yang Pentos itu ada benar-benar ada label Pentosnya kayak gini ya. Ini untuk daya serapnya, aku bisa jamin, bisa pastiin kalau benar-benar nyerap. Kemudian dipakai itu meskipun belum dicuci, sudah dites ya, itu nggak rontok ya. Dan saat dicuci pakai mesin pun bahan ini nggak rontok sama sekali. Dan halus, lembut, cocok untuk anak-anak. Karena size-nya memang dimulai dari ukuran 50x100 ya. Ini contohnya untuk yang motif bears ini. Ini ada dari size 50x100, 60x120, 70x140. Tiga size itu. Kemudian ada yang polos untuk dewasa, itu ada size 70x140 sama yang jumbo itu 85x150. Jadi kalau mau cari handuk, pastikan yang benar-benar ada label Pentosnya ya. Meskipun motifnya sama, gambarnya sama, kalau nggak dijamin ada label Pentosnya, aku nggak bisa pastiin. Meskipun sama-sama tulisannya dari bahan microfiber. Gitu ya. Kalau untuk Pentos ini sendiri, aku udah bisa jamin, karena aku sudah pipiin sendiri. Daya serapnya bagus banget, dari awal pemakaian, bahkan sebelum dicuci pun, dia bahannya juga nggak rontok. Dan gak kasar sama sekali. Untuk anak-anak atau bayi, cukup ditepuk-tepuk gini aja. Ketika setelah mandi itu, gak perlu diginiin juga gak apa-apa. Dia udah nyerap. Dijamin. Jangan lupa pilih Pentos.